Gitar, alat musik yang sangat populer di dunia selama beberapa dekade terakhir. Gitar menjadi instrumen yang luar biasa untuk membantu penulisan sebuah lagu. Gitar bisa dan mudah dipelajari secara otodidak tanpa harus kursus atau sekolah musik lebih dulu. Instrumen polifoniknya dapat memainkan nada yang lengkap sekaligus, sehingga mampu menciptakan harmoni sendiri tanpa harus dibantu alat musik lainnya. Kepopuleran gitar juga didukung dari jumlah penjualan produsen gitar di dunia, termasuk akustik dan elektrik yang meningkat setiap tahunnya. Kepopuleran gitar juga dirasakan oleh UMKM di Indonesia. Saat ini sudah banyak luthier gitar atau perajin gitar di Indonesia. Begitu pula para perajin yang lebih cenderung bergerak di jasa servis dan reparasi alat musik berdaulat tersebut. Kalau dulu sih cuma hitungan jari ya Mas. Saya merasakan perkembangannya pesat itu mungkin mulai 4-5 tahun terakhir. Tapi yang paling lebih cepat lagi itu semenjak pandemi. Banyak luthier-luthier baru bermunculan, apalagi lihat di IG itu bermunculan. Yang muda-muda banyak. Saya mulai kerja tahun 2003 di PT Citra Indirama, salah satu distributor semua alat musik. Nah, setelah di situ berproses, terakhir saya di Serenata itu, Serenata Galeri Musik. Selain saya kerja, saya juga kadang ada bantu servis untuk kantor dan saya juga terima sendiri. Hari demi hari, waktu demi waktu, semakin hari itu semakin banyak di rumah. Dan dari pagi jam 10 sampai jam 6 saya kerja, dan nanti pulang saya ngerjainnya malam di rumah. Nyervis gitar itu mungkin sampai kadang ya sampai dini hari. Semakin dari itu antara kita ngejar target penjualan di kantor sama servisan itu udah bener-bener kritis buat saya. Maksudnya secara fisik drop gitu loh. Sampai akhirnya tahun 2008-2009 saya memutuskan untuk resign dari Serenata. Jadi semenjak itu saya fokus ngedein bengkel itu. Akhirnya resmi NRW, saya fokus di NRW gitar udah. Saya fokus di itu aja sampai sekarang. Pertama kita ketemu di bawah, ya kita ngobrol tentang keluhannya apa, terus saya inspeksi dulu, saya lihat, biasanya diskusi dulu ya. Ya kadang mungkin ada, wah ternyata ininya juga, terus segala macam. Habis itu udah didata sama istri, bikinin nomor order, nah setelah itu udah kita terima, dan nanti tergantung antrian juga. Jadi saya bikin analisa kerusakannya, harus kerjakan apa, paling nanti saya ngecek aja untuk yang ringan-ringan dia handle, yang berat berat saya yang pegang semua. Nah, kalau memang biasanya kasus ringan kita, ya sudah di sini kita proses semua. Kalau yang berat ya kita naik ke atas. Untuk setting semua juga saya. Terima custom untuk pengambilan saya sendiri. Saya suruh nyoba, masih ada kekurangan atau gimana, misalnya udah cocok settingannya atau belum. Misalnya udah oke, ya udah, tinggal bayar pulang. Servisan nggak bisa ditentuin ya Mas, ya kadang ada 1-2 selang hari yang lain datang 5-10, ini udah 100 lebih ya, rata-rata dari pelajar, ya orang kantoran atau sekedar hobi, terus band reguler sampai artis, itu masih tetap sampai sekarang. Kemudian saya udah jalan 4 tahun ini, ada salah satu distributor Swilly dari Singapura itu buka di Indonesia. Nah, saya diajak kerjasama untuk maintenance gitar-gitar yang tanda kutip bermasalah kalau ada trouble. Tergantung kasus ringan atau berat, kalau sekedar jack potensi ya murah meriah lah. Kalau yang sampai harus bongkar-bongkar fingerboard, bongkar truss, itu memang agak lumayan dan makan waktu juga. Yang umum sih terbagi dua, kalau nggak elektronik yang rusak, untuk wiring, pickup, ya ada jack segala macam, switchnya, potensio. Ya konstruksi misalnya contoh necknya bengkok, atau fingerboardnya sudah bergelombang, fretnya udah kemakan, itu aja.
Patokannya kalau saya customer aja, dia cocok nggak dengan headset setting? Saya pemahaman saya, feeling juga penting, alat juga penting. Seiring sejalan aja harusnya. Sebenarnya saling melengkapi sebetulnya. Namanya orang itu kadang ada stresnya juga, naik turun emosionalnya. Akan sangat terbantu kalau ada alat yang mendukung, alat ukur yang mendukung gitu. Pas kita feelingnya nggak bagus, kalau alatnya memang proper untuk ngerjain yang sesuatu yang terutama yang ribet, paling tidak terbantu lah. Gimana caranya kita harus nge-treatment itu bisa nge-finishing sedetail mungkin, itu tantangan yang paling sering.